Hello guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil kualifikasi MotoGP Portugal di kelas Moto2 yang digelar hari ini, Sabtu 25 Maret 2023, beserta jadwal race MotoGP Portugal 2023. Philippe Sala keluar sebagai pole position kualifikasi MotoGP Portugal di kelas Moto2. Di posisi kedua ada Aaron Canet, di posisi ketiga ada Pedro Acosta. Di posisi keempat ada Calestino Vitti, di posisi kelima ada Manuel Gonzalez, di posisi keenam ada Jeremy Alcoba. Di posisi ketujuh ada Albert Arenas, di posisi kedelapan ada Tony Arbolino, di posisi kesembilan ada Sam Lawes. Dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Di posisi ke-19 ada Joao Robert, di posisi ke-20 ada Borja Gomez, di posisi ke-21 ada Lorenzo Dalla Porta. Di posisi ke-22 ada Marcos Ramirez, di posisi ke-23 ada Dennis Foggia, di posisi ke-24 ada Sean Dylan Kelly. Di posisi ke-25 ada Rory Skinner, di posisi ke-26 ada Jordi Torres, di posisi ke-27 ada David Sanchez. Jadwal race MotoGP Portugal pada hari Sabtu 25 Maret 2023. Sprint race MotoGP akan dimulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pada hari Minggu 26 Maret 2023, race Moto3 jam 17, race Moto2 jam 18.15, race MotoGP akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di Trans 7. Siapa rider jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.